بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. إن بحاجة تنتظر الإخوان المسلمين المسلمات حاضرين حضرات سيدي واحد أحد الله. إن شاء الله لمن الدين كتابا سمسنا من بشر dari ayat 26 insyaAllah. Semua ada boleh sampai pada 27 atau sebelumnya. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahyi an yadhriba mathalan perumpamaan. Kalau Allah nak buatkan, Allah tak pernah merasa malu. Kemudian ba'udatan fama fawqaha. Lagipun ba'udah nyamuk. Walaupun nyamuk, fama maka ma sesuatu, fawqa di atas. Ha nya itu balik kepada nyamuk.
Jadi tuan-tuan, Allah tidak membuatkan apapun perumpamaan. Contohnya Allah nak membuat perumpamaan nyamuk sebagai masal, sebagai perumpamaan untuk kita jadikan teladan. Jadi tuan-tuan, fama fauqaha, maka apa yang di atasnya, apa maksudnya tuan-tuan, fauqa mana di atas. Tapi di sini maknanya duna, fama dunaha, atau yang lebih kecil, atau yang kita anggap lebih hina daripada nyamuk. Sebab bukan benda itu, semuanya ciptaan Allah. Dan semua yang Allah cipta mempunyai kelebihan. Tuan-tuan, sebelum ni kan Allah dah buat perumpamaan kepada orang munafik, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nar. Perumpamaan orang-orang munafik seperti orang ingin mencari api untuk dinyalakan. Nah, tuan-tuan, kemudian au kasayibin, atau seperti hujan. Lalu ada orang munafik berkata, tak kalah Allah nak membuatkan perumpamaan di dalam Al-Quran seperti itu. Itu tuan-tuan, banyak ahli tafsir mengambil sebab ayat ini turunnya di Madinah. Kemudian sudah disebut perumpamaan berkenaan dengan orang munafik. Sebelumnya banyak ayat-ayat yang turun di Mekah menggunakan mathal. Banyak tuan-tuan, contoh mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai mereka tuhankan, menuhankan selain Allah, seperti umpama ankabut, apa maksud kita, laba-laba membuat sarang, ittakhadhat membuat rumah. Paling tidak kokoh, semut yang kecil dia punya sarang atau rumahnya, apa nama, semut begitu kokoh kan, anai-anai kalau kita getukkan tu boleh jadi pisau kita patah, dia tak pecah, kuat kan. Tapi tuan-tuan kena tengok, apa nama, laba-laba dia sarangnya begitu, itulah rumahnya, itulah perangkap dia. Ada menyebut bahawa sarangnya, ada menyebut baitan di situ, Allahu a'lam, rumah tangga. Kita kan kalau sebut rumah, baitun rumah tangga kan. Rumah tangga, sebab tuan-tuan anda pernah tengok laba-laba ada dua. Laba-laba suaminya pun dimakan, istrinya pun dimakan, anaknya dimakan. Maka dia seorang-seorang. Allahu a'lam. Tapi perumpamaan, maknanya untuk dijadikan sempadan dan teladan. Jadi Allah nak membuatkan aku pun perumpamaan, Allah tak malu. Bagi nyamuk, jangan kita sebut nyamuk ni tuan-tuan, benda yang tak ada guna. Nyamuk ni binatang, kita pun kalah dengan nyamuk. Kalau kita berjumpa tuan-tuan, ada makhluk 30 kali ganda kita, kita berani tak melawan? Tak berani kan? Nyamuk tu kalau dukur dengan kita, berapa puluh kali ganda kita ni? Ribuan atau ratus ribu kali ganda. Berat kita 50 kilo. Kalau nyamuk dia timbang 50 kilo atau 70 kilo, berapa juta nyamuk dah. Tapi kalau nyamuk dia nak gigit kita, dia tak curi. Dia tahu kalau kita ada telinga ni, ni yang dengar, dia pusing tu, dia kata, aku nak gigit kau. Dia punya gentleman ni. Kadang-kadang di depan biji mata kita di sini, mata hidung. Benda sekecil tu dia boleh gigit kita. Berani tak? Kita kalah dengan nyamuk dari segi keberanian. Tuan-tuan, kan, benda sekecil itu dia nak makan kita, bagi tahu dulu, hai, aku nak makan tarang. Kira-kira macam itulah. Senyap-senyap dia gigit tak? Tuan-tuan, kadang dia gigit depan mata kita. Jadi nyamuk jangan dianggap hina. Kita sekarang ni banyak penyakit disebabkan nyamuk kan, baru tahu kan. Yang belum kita tahu lagi banyak lagi. Jadi nyamuk yang sekecil tu boleh membuatkan kita gelisah tuan-tuan. Jadi begitu jugalah yang perumpamaan di sini, dunia ni bagaikan nyamuk. Kita dalam dunia ni tak ada benda, cari-cari benda dah berlambak, dah tahu apa jadi tuan-tuan. Kita kalau tidak ada benda, kita nak cari untuk menutup keperluan. Tapi selalunya bila dah lebih daripada keperluan, bukan maknanya uang untuk menutup keperluan. Tapi tuan-tuan,
apa guna jadinya? Bukan maknanya uang untuk dunia untuk menutup keperluan kita. Tapi tuan-tuan, kita keperluan tak pernah puas. Umpama nyamuk juga, lapar dia gigit, lepas dia gigit kita kenyang, mati. Itulah kita dalam dunia ni. Itu boleh jadi perumpamaan yang Allah buat, kalau Allah nak buat perumpamaan nyamuk. Tapi maksud ayat ni, apapun perumpamaan di dalam Al-Quran, Allah sebut perumpamaan Al-Quran, binatang contohnya dzubab, lalat. Allah sebutkan juga tadi ankabut. Allah sebut di sini juga tuan-tuan ba'udah. Tapi maksud ayat ni, Allah tidak pernah merasa malu membuatkan perumpamaan untuk menjadi pengajaran bagi kita. Walaupun nyamuk atau lebih kecil daripada nyamuk. Fauqa mana atas. Atas sini maknanya lebih lagi kamu anggap hina atau kecil daripada nyamuk. Sama fauqa. Lalu Allah sebut wa ammal ladzin fa ammal ladzina fa makr. Amma adapun makna huruf perincian, huruf tafsir. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun alladzina, orang-orang amanu yang telah beriman. Kita dah lalu dah. Fa ya'lamun fa makr. Ya'lamun, mereka mengetahui. Annahu, sesungguhnya itu, iaitulah perumpamaan itu, al-haqq, adalah benar. Min rabbihim, min daripada Tuhan mereka. Kita baca min rabbihim kan, nun itu berjumpa dengan ra, idgham, tidak ada dengung. Jadi nun ni tak ada bunyi lagi. Min rabbihim, min rabbihim. Ini benar perumpamaan daripada Allah Ta'ala Al-Quranul Karim. Wa ammal ladhina kafaru, dan ada pun sebalik pada amanu, alladhina kafaru, orang-orang kafir. Fayaqulun, maka mereka berkata. Jadi mereka mengetahui di sini, mereka berkata. Qala yaqul, mana berkata kan. Mereka berkata, mada, apakah yang arada, ingin Allah, Allah Ta'ala. Arada mana ingin atau kehendak. Apakah maksud, apakah yang Allah inginkan. Bihada, dengan ini, dengan perumpamaan ini, dengan sesuatu yang kecil ini. Masalah, madah, tuan-tuan, makna tidak, apa makna apakah, tidak, terjemahan situ tidak, apakah, madah aradallah, apakah yang Allah maksudkan dengan perumpamaan ini. Pasal bihadal masal, tuan-tuan, bihada, dengan ini, masalah sebagai perumpamaan. Tidak, Allah tak pernah menghendaki benda yang kecil-kecil nak dibuat perumpamaan. Allah Maha Agung, kalau Allah nak buat perumpamaan, dengan perumpamaan yang besar. Ya tuan-tuan, kita memandang sesuatu besar kecil, tapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, semua kita ni makhluk dia. Semuanya ada guna masing-masing. Jadi apapun yang Allah nak buat perumpamaan untuk menjadi pengajaran bagi kita, untuk kepada kita, Allah tak pernah merasa malu selagi benda itu berguna untuk dijadikan sempadan atau teladan. Lalu Allah sebut di sini tuan-tuan, yudillu bihi kathira, adalla, yudillu, menyesatkan. Dia sesatkan, itulah Allah, bihi, dengan ini, dengannya, dengan perumpamaan ini, kathira, banyak, banyak, lawan daripada banyak, qalil. Dia maknanya kathir, kathir banyak, qalil sedikit. Banyak yang Allah sesatkan, tuan-tuan, dengan ayat yang Allah turunkan bagi orang yang kafir atau orang-orang yang iman dia, tuan-tuan, ragu-ragu atau menolak, dia akan jadi sesat. Nah tuan-tuan, Allah menyesatkan sesiapa pun, tuan-tuan, terpulang pada Allah. Tapi Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Adil. Allah tidak akan menghambat seseorang yang nak baik. Kerana dia sendiri nak sesat, Allah sesatkanlah. Jadi tuan-tuan, Allah menyesatkan dengannya, yudillu, dia menyesatkan dengannya, kathira, banyak, maknanya banyak di kalangan manusia. Bukan itu saja, Allah Maha Adil, wa yahdi, dan Allah memberikan bimbingan atau petunjuk, bihi, dengannya, kathira, banyak juga, ramai juga di kalangan manusia. Tengok ujung ayat, وَمَا يُضِلُّ بِهِ, dan tidak. Maksudnya makna tidak,
yudillu dia menyesatkan bihi dengan perumpamaan ini illal fasiqin, melainkan orang-orang yang fasiq. Asal makna fasiq, fasaqa, lekam atau keluar. Nabi menyebut tikus itu adalah khamsun minal fawasiq, lima binatang di antara binatang fasik. Fasik di sini ke tikus, kita nampak sarang tikus atas pokok. Tikus sarangnya bawah tanah. Bila dia keluar, dia, tuan-tuan, itu namanya fasaqa. Dalam bahasa Arab, fasaqat ar-rutbah. Buah kurma yang kita makan dalam bulan puasa, ada yang lembut kan? Lekang tak dia dengan kulit dia? Dia lekang dengan kulit tu, itu namanya fasaqat ar-rutbah. Dia macam ada rembutan yang lekang daripada biji dia, yang melekat, lepas daripada tu, itu namanya fasik. Orang fasik maknanya orang yang keluar daripada jalan yang benar. Allah sebut, Allah tidak menyesatkan melainkan orang-orang yang fasik. Bukan orang-orang nak baik Allah sesatkan, tidak. Kalau memang ini jalan yang lurus, dia nak menyimpang ke jalan yang keluar jalan, silakan, teruskanlah. Okey tuan-tuan, maksud ayat ni, Allah Ta'ala apapun perumpamaan yang Allah ingin buatkan kepada sesiapa pun, orang kafir, orang munafik, orang beriman, di dalam Al-Quran banyak perumpamaan. Kita dah sebut dah, mathalul ladhi, mathaluhum ka mathalil ladhi istawqada nara. Dia satu pembahasan yang besar dalam ulumul Quran, bab mathal. Tapi untuk memahami perumpamaan ini kadang-kadang bukan mudah. Maka Allah sebut, wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidak ada yang memahami perumpamaan itu melainkan orang yang pandai, orang yang ada ilmu. Jadi termasuk juga bila Allah nak membuatkan perumpamaan seperti Ankabut, Allah nak membuatkan ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u la. Wahai manusia, Allah nak dibuatkan satu perumpamaan, kamu dengar baik-baik. Orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sembah tu mereka tak dapat mencipta walaupun seekor lalat, walaupun mereka bersatu seluruh. Allah sebut perumpamaan lalat, betul lah tuan-tuan. Lalat seekor pun, Amerika ke, China ke, Jepun, ada orang yang mencipta lalat. Lalat apa nama dia? Lalat mainan adalah. Tikus mainan ada tuan-tuan. Tapi lalat hidup sekecil tu dengan segala peringkat dia. Kalau dia ada jantung, ada jantung. Kalau dia paru-paru, ada paru-paru. Ada dia mulut, ada kena. Boleh buat. Robot yang dibuat pun, tuan-tuan, bergerak pun kita sebut. Kalau orang berjalan, paralyze, nak bilang kali, pecah berjalan macam robot. Mana kita sebut bodoh robot tu. Kelima benda yang bodoh, tuan. Tapi manusia yang kita ciptakan, kanak-kanak bayi pun kita ketawa tengok dia. Kepandaian yang berkembang. Ini ciptaan Allah, ini ciptaan manusia. Itu tuan-tuan, kita dah bukan main, dah kagum negara yang mencipta robot. Nama robot. Ada, kalau buat pun robot, buat macam sebesar lalat, tuan-tuan, tetap dia robot. Tapi sepandai lalat, tidak punya kehendak mencari makanan yang jauh. Robot apalah, lalat, sekian batu kalau kita bakar belacan. Walaupun rumah kita istana, dia akan datang sekejap lagi. Jauh penciuman, kalah kita tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, kalau penciuman kita macam lalat, tak dapat tidur lagi tu. Di rumah kita, apa sebelah tu, kita tercium yang dua batu, kita cium bumbungan. Jadi di sini makna dia, semua Allah yang Allah buat, tidak ada sesuatu yang hina. Semuanya Allah yang buat tu, semuanya ada kelebihan masing-masing. Jadi Allah tidak akan malu. Bagi orang-orang yang beriman, kalau Allah buat perumpamaan, mereka menjadikan dia sebagai sempadan atau teladan. Orang-orang yang fasik memang suka kepada kesesatan, segala sesuatu dia tak persoalkan. Allah mengutuskan seorang rasul, kenapa dia jadi rasul tak orang tu? Nah, pilihan dari sisi kamu, apa Allah yang pilih? Kamu lebih tahu apakah Allah? Itu yang selalu mempersoalkan. Apalagi perumpamaan yang seperti ini. Kemudian Allah sifatkan siapakah orang yang fasik di sini. Alladzina, iaitulah orang-orang yang, orang fasik itu. Yang kudun, naqadha, yang kudun, tuan-tuan, membatalkan.
memutuskan dagang. Jadi yang qudur mereka membatal atau tidak menepati. Ahdallah ahdun janji. Mereka adalah orang yang tidak menepati janji Allah. Asal mana naqadha yang qudur, tuan-tuan, ada perjanjian lalu dibatalkan atau tidak menepati janji. Mereka-mereka itu adalah orang yang membatalkan atau orang yang tidak menepati ahdallah, janji Allah Ta'ala. Min ba'di, daripada setelah, maknanya setelah mithaqihi, mereka ikat dengan kokoh janji itu. Apa yang Allah janjikan ini, tuan-tuan? Kebanyakan ahli tafsir menyebutkan setiap kita yang Allah turun ni, tuan-tuan, Allah dah sertakan dengan fitrah yang sempurna, akal yang sempurna. Sebelum kita lahir ke dunia ini, Allah telah mengikrarkan kepada kita bahawa alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala. Mereka semua menjawab, benar ya Allah. Tapi setelah ke dalam dunia ini, tidak lagi tuan-tuan berpegang kepada janji tersebut. Ada menyebut janji demikian. Cukup bagi kita akal, pemikiran, fitrah yang sempurna, tapi tidak memperhatikan keterangan-keterangan, tanda-tanda kebesaran, termasuk juga yang Allah telah ajarkan. Tidak menerima itu adalah orang yang tidak menepati janji kerana tidak menggunakan alat-alat yang telah Allah berikan dengan semestinya. Jadi mereka itu adalah orang yang telah membatalkan atau tidak menepati janji Allah yang telah mereka meterai atau yang telah mereka kokohkan dengan ikatan ini, mitsaq, ikatan tuan-tuan ini dengan kuat. Wa yaqta'un, dan mereka itu adalah orang yang memutuskan. Qata'a yaqta'un, memutuskan sama ada dengan pisau. Mereka adalah orang yang memutuskan ma sesuatu. Amara, memerintah Allah oleh Allah, bihi dengannya, maknanya mereka memutuskan apa yang telah Allah perintahkan. Ayyusala, bahawa sesuatu itu untuk disambung, tapi mereka putuskan. Wasala yasilu, tuan-tuan, menyambung. Qata'a, sebaliknya, memutuskan. Orang-orang fasik ini, satu, tidak menepati janji. Dengan Allah pun tak menepati, dengan sama kita pun tak menepati. Di antara sifat-sifat munafikan. Yang kedua, mereka memutuskan perkara yang telah Allah suruh mereka untuk menyambung atau menghubungkannya. Yusol, menyambung atau kita hubung. Ini mutus silaturrahim. Dalam Al-Quran, Allah suruh kita, tuan, merapatkan hubungan kekeluargaan. Bapak Numairi baru saja semalam tu, adik dia datang dari Jakarta untuk ada rawat silaturrahim lah. Ziarah kepada keluarga, kaum kerabat, tuan-tuan, ya? Sepupu, dua pupu kita. Kita balik kampung ke tahun ni? Tak balik, tak ada sesiapa lagi. Mak tak ada, ayah tak ada. Adik-beradik ramai. Kalau tak ada adik-beradik, sepupu ramai. Kalau nak beraya kat sini, pergilah lepas raya untuk menghubungkan silaturrahim. Itu pun bukan setahun sekali. Sepatutnya senantiasa. Hubungan kekeluargaan kita patutnya akrab dan erat, tuan-tuan. Itu yang Allah suruh. Tapi orang-orang ini adalah memutuskan silaturrahmi. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusan. Di antara dosa-dosa besar, memutuskan silaturrahim. Wa yufsiduna fil ard. Afsada yufsid, kita dah lalu lah. Mereka membuat kerusakan fil ardi, di bumi. Maknanya membuat apapun kemaksiatan, itu membuat kerusakan. Ulaika humul khasirun, kita dah lalu lah makna ulah. Mereka itu, hum mereka lah al khasirun, orang-orang yang rugi. Sebelum tu, yang orang yang rugi di sini orang munafik. Di sini juga merujuk kepada orang munafik. Di antara sifatnya, kalau dia berkuasa, dia berbuat sewenang-wenang itu. Apa nama dalam ayat tu? Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum, dalam surah Muhammad. Maka apakah kemungkinan seandainya kamu, maknanya memerintah atau berkuasa, kamu akan membuat kerusakan dan kamu akan memutuskan silaturrahim? Ya, tuan-tuan. Banyak di antara kita ni kalau ada di atas, dia lupa siapa yang membuat dia naik ke atas. Ingatkan dia duduk dekat kursi di atas tu lah sudah dari sejak azal. Padahal dulu dia rakyat biasa. Kita pilih dia jadi wakil kita. Bila dia naik jadi orang berpangkat, dia tak pedulikan lagi tugas dia yang Allah
laksanakan amanah, dia tak laksanakan, tuan-tuan. Itu namanya, tuan-tuan, apakah kamu bila diberikan Allah kuasa, kamu akan buat kerusakan? Maknanya tak peduli dengan hukum hakam Allah Ta'ala. Waktu qabat, waktu apa nama? Allah satu antuf intawallatu antuf sudu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum, dan kamu memutuskan hubungan kerabat kamu, iaitu rahim kamu. Nah, jadi tuan-tuan, kita khawatir na'udzubillah sifat orang munafik yang Nabi sebutkan 6 tanduk, di antaranya memutus silaturahim, tidak menepati janji, adalah senang-senang membuat kerusakan, iaitu melanggar perintah-perintah Allah. Itu di antara sifat-sifat orang munafik. Mudah-mudahan dalam apapun bentuk yang Allah buatkan perumpamaan akan menjadi teladan bagi kita dan ilmu pengetahuan. Semoga kita, tuan-tuan, dengan perumpamaan itu lebih jelas lagi maksud yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.